melakukan tendangan yang pertama dari Puji FC. Inilah dia, seorang Hamdan Hayang kemarin juga berhasil melakukan tendangan kombinasi yang cukup cantik dan masih bisa dipercaya oleh Persiatim. Inilah dia seorang Hamdan Hayang dari Puji FC akan mencoba melakukan tendangan drama adu penalti. Ambil ancang-ancang Hamdan Hayang, Hamdan Hayang. Saya panggil penendang yang pertama dari eksekutif muda, Musa. Inilah dia playmaker yang didatangkan langsung dari negara Kamerun. Ya betul Bung, Musa ini justru pemain yang cukup handal tentunya Bung. Ya betul. Dari Kamerun juga dia sudah bisa beradaptasi dengan bahasa Cina Golan juga sudah melotok Bung tentunya. Ya betul sekali Bung. Karena memang kemarin juga pernah dibonceng dengan Abi untuk yang ini Musa. Ya. Dan sama-sama hitam lepasnya Bung. Ya kita nantikan pintar olahraga inilah dia Musa akan mencoba melakukan tendangan titik putihnya apakah mampu Dian Aji melakukan blocking yang cukup sempurna untuk menyelamatkan Peci lolos ke babak grand final. Inilah dia Musa hampir ancang-ancang berhenti sejenak. Cukup tenang, cukup memiliki kejelian buat seorang Masrul. Sehingga di belakang saya juga ada perempuan yang mendengarkan kepada Masrul. Ya, sekali kita datang. Tenang, nomor na ayah di panitia. Wani, Wani Piro. Tenang, mampu Masrul ini menjadi seorang penendang yang cukup bagus. Dari pemain Liga 2 tentunya memperkuat eksekutif muda ini. Dari pertama main sampai sekarang memang ini cukup bombastis tentunya Bung. Ya apakah mampu kali ini seorang Rica bisa mengecoh seorang Dian Aji Bung. Kita nantikan seorang penjaga gawang yang cukup ganteng dinyatakan Dian Aji. Ini dia Rica dari eksekutif muda Rica. Masuk oh. Ya saya panggil penendang ketiga dari Puji Sanjaya. Ya Sanjaya Bung yang mampu mencetak gol pertama Bung. Iya, iya, betul sekali. Satu-satunya gol Puji tentunya dimenangkan oleh Sanjaya tadi. Babak pertama kali ini dipercaya menjadi penendang yang ketiga. Kita tahu Sanjaya memiliki akurasi tendangan yang sangat baik Bung. Apakah mampu kita doakan Sanjaya harus berhasil Bung untuk menambah pundi-pundi gol bagi Puji FC Bung. Kita nantikan Sanjaya, Sanjaya, Sanjaya. Kali ini Sanjaya pintar olahraga. Terima kasih. Penendang ketiga dari eksekutif muda, saudara.